go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the is a place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you. Will you meet me again? As I walk now through the valley, above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. Not enough unless you come.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita memulai PJJ, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 45 yang berbunyi demikian. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah semua merasakan karunia. Saat SMA, Lia bersekolah di sekolah negeri. Di sana lebih banyak siswa beragama Islam daripada beragama Kristen seperti Lia. Namun, di tengah-tengah perbedaan yang dihadapi, Lia justru menemukan dua orang sahabat yang begitu baik. Mereka bersahabat sampai dewasa dan saling mendukung di setiap tahap kehidupan yang dilalui. Bahkan, sahabatnya ikut datang beribadah saat Lia melangsungkan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah dapat dinyatakan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang berbeda agama dengan kita. Kasih persahabatan yang ditemukan Lia pada kedua sahabatnya juga merupakan kasih Allah. Bangsa Yahudi pun menemukan kemurahan karunia kasih Allah yang dicurahkan pada orang-orang di luar komunitas mereka. Mereka melihat bangsa-bangsa lain mendapatkan curahan Roh Kudus saat mendengarkan ajaran Petrus. Bagi bangsa Yahudi yang disebut golongan bersunat, hal ini mengagetkan. Pandangan mereka tentang kasih Allah masih begitu eksklusif. Melalui peristiwa itu, Allah menyatakan kepada mereka bahwa kasih Allah begitu besar. Semua orang dapat beroleh kasih karunia Roh Kudus. Besyut, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Ia mencurahkan karunia-Nya pada semua orang. Sebagai umat-Nya, jadilah orang yang terbuka dan mau mengasihi tanpa batas. Percayalah bahwa Allah dapat memakai siapapun untuk menyatakan karunia, kasih, dan kebaikan-Nya. Lihatlah orang lain sebagai sesama perpanjangan tangan dari kasih karunia Allah untuk melakukan hal-hal baik di hadapan-Nya. Refleksi kita pada pagi hari ini, pernahkah Anda merasakan kebaikan Tuhan dari orang yang berbeda agama dengan Anda? Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Berkati agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ajarkanlah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang suku, ras, dan agama. Tuntunlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menjadi alat perpanjangan tangan kasih karunia-Mu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai PJJ kami pada hari ini. Tuhan berkati guru-guru dan siswa agar dapat menjalani hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Tuhan juga berkati jaringan serta perangkat yang akan kami gunakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.